Situs Tirtayasa yang terletak di Desa Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Situs ini diperkirakan merupakan bekas keraton sebagai tempat tinggal Sultan Ageng Tirtayasa pada akhir abad ke-17. Dugaan ini bukan hanya didasarkan pada catatan sejarah. Tetapi juga didasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Serang pada tahun 1993. Menurut sejarahnya, pada saat mulai berkurangnya peran Sultan Abul Fatih Abul Fatah dalam menjalankan tugas, ia memilih tinggal di Keraton Tirtayasa. Sejak itu pula dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masanya, letak Keraton Tirtayasa cukup strategis karena terletak di tepi pantai dan jalan kuno. Selain itu, dari keraton ini, Sultan Ageng Tirtayasa dapat mengawasi gerak-gerik putranya yang berdiam di Keraton Surosowan. Di sepanjang jalan kuno, dibangun kanal yang digunakan sebagai jalur lalu lintas air. Sultan Ageng Tirtayasa adalah Sultan Banten yang menjadi Raja ke-6. Dalam masalah politik kenegaraan, ia dengan tegas menentang segala bentuk penjajahan bangsa asing atas negaranya. Mengembalikan Jayakarta ke dalam kekuasaan Banten adalah cita-cita utama, dan karenanya ia tidak pernah berkeinginan untuk berkompromi dengan Belanda. Pada tahun 1645, hubungan Banten dengan Belanda semakin panas. Pada tahun 1656, pasukan Banten bergerilya di sekitar Batavia. Tahun 1657, Belanda menawarkan perjanjian damai. Namun, perjanjian itu hanya menguntungkan Belanda, sehingga ia ditolak oleh Sultan. Salah seorang putra Sultan Ageng Tirtayasa yang bernama Pangeran Gusti
atau dikenal sebagai Sultan Haji memiliki sifat yang mudah dipengaruhi oleh Belanda dan bahkan tidak segan untuk memihak pada kompeni bila terjadi satu konflik. Sifat Sultan Haji inilah yang pada akhirnya menyulut konflik antara ayah dan anak. Pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1682, daerah Tirtayasa dapat dikuasai oleh kompeni. Namun, kompeni Belanda tidak mendapatkan pampasan perang, yang berarti karena Sultan telah memerintahkan agar keraton Tirtayasa dibumi hanguskan. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditahan oleh kompeni Belanda dan dibawa ke Batavia. Tahun 1692, Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dunia dan sejak saat itu pengaruh politik Kesultanan Banten mulai surut. Secara politis, Kesultanan Banten dan kekuasaan pemerintahannya beralih dari pihak keraton ke tangan Belanda.